Earth, welcome back with me and my Nuvo Z, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini kemarin Nuvo akhirnya udah beres. Radiator udah pindah bawah. Starter cespleng. Jadi kemarin ternyata CVT full standar. Jadi gue udah ganti pakai Daytona dan segala macam deh ya. CVT-nya terus cam gue ganti. Terus ganti pistonnya lagi. Ganti, ya pokoknya semua gue ganti sih intinya. Terus nih gas spontan udah pasang. Jadi ini review long, singkat dulu ya, nanti gue review lagi setelah motornya jadi gitu. Jadi ini pokoknya motornya udah enak banget dan sekarang starter udah gak ribet. Tinggal pencet aja. Udah bisa langsam coy. Jadi malah gak usah digas, kalau digas malah kaget. Jadi kalau di starter cuman dipencet doang. Gak usah digas, langsam. Asik banget, sudah mantep banget. Tunernya ada di dalam, Mister Ari. Sudah enak banget. Jadi sekarang gue PR-nya tinggal PR gue sendiri, yaitu rakit body. Pertama, yang gue belum kelarin tuh malah jadinya tutupan ini sama spakbor depan. Jadi nanti mungkin gak pakai spakbor depan dulu. Tapi body Vietnam udah jadi, udah dipasang. Lampunya udah gue pasangin lagi, kemarin gue cat. Jadi catnya gue samain sama Vino Alvin ya. Kita kembarin jadi Earth Racing Team Green gitu. Terus ini kemarin buat setting-setting dipakein bekas motornya Alvin yang balap. Jadi ini gue mau copot dulu. Gimana sih? Teteret, tetet, teret. Tet. Tet. Teteret, tetet. Pakai lagu yang gitu tuh. Iya. Yoi, udah lepas. Ini repet doang. Sekarang saatnya pemasangan body. Pertama yang gue udah siapin, barang-barang lamanya dulu. Ini semua barang lama ada di sini. Baut-bautnya apa segala macem ya. Jadi siapin di sini, karet-karetnya. Terus gue udah beli baut baru juga. Terus ini gue mau pasangin speedometer. Speedometer yang kemarin pecah juga gue udah ganti. Ini gue beli baut setan body gitu. Setan baut set body gitu. Jadi ini kita masukin ke sini juga. Kita ambil speedometernya. Speedometernya juga gue bikin pilot warna putih dan si ini jarumnya gue ganti merah. Ini gue gak ganti semua, cuman gue puter aja kilometernya. Sama si kacanya gue ganti baru, jadi nggak terlalu mahal karena gue udah over budget nih motor, sumpah over fucking budget lah gitu. Oke, jadi sebelum pasang batoknya kita harus pasang dulu speedonya coy. Jadi kita pasang di sini, udah plug semua, udah masuk gini, cakep doi, nggak hitam, ketemu hitam lagi baru putih gitu. Ay, rapi banget, gue suka banget. Dan tinggal kita pasang bautnya. Bautnya ada 3 di sini. Di sini harus sambil duduk sih ini. Gua enggak usah berdiri. Dan di sini. Gitu. Sip, udah tinggal kita pasangin. Gue udah agak apalah sekarang jadi. Kemarin bego banget. Ini udah pasang semua, kita kencengin. Set. Udah kelar kan tuh. Nah, ini yang gue bingung nih, kabel gasnya gimana ya? Entok kagak ya? Kan. Iya. Ya sudahlah, di luar berarti. Lagi deh. Oke. Jadi kita pasangin. Udah ngepas semua dan mentok sih, kampret.
Gak bisa dong, berarti harus dipotong nih. Ini harus dipotong. Yang ini juga mentok kiri ya, kurang ke kiri. Udah, kok begini sih jadinya? Ini kurang kiri. Yang ini mentok. Mana sih dudukannya? Nah, ini. Kurang kiri ya? Ya bisa sih, masih bisa nater gitu. Bete, bete, lagi tengah. Gak bisa dipasang. Dan ntar kita akalin terakhiran berarti. Berarti batok terakhir, dibalik aja. So, gue mau pasang ini dulu. Ini yang gue bingung nih, kabel gasnya kurang panjang ya. Ini gas gini. Berarti ini harus taruh di luar aja gitu ya. Berarti gak usah dimasukin. Ini masuk sini. Nah, ini tuh pegangannya di sini ya. Oke, masuk, masuk. Bisa, bisa. Oke, tinggal kita kencengin. Oke, sip. Udah gitu, kita bisa pasang si tutupnya. Setahu gue ini sih. Gini, masuk sini. Tahu nih, nyangkut gak ya? Sini masuk. Masuk sini. Mentok gak ya sama radiator? Wih, pas loh. Seperti radiatornya memang diperuntukkan di sini gitu. Gue yang takut radiator ngalah. Radiator kagak napa-napa. Oke. Okay. Sama ini buat kaki nih. Jadi gue sih pengennya complete body. Bodinya complete gitu. Gak ada yang dilepas-lepas. Jadi lebih rapi. Iya nih. Tapi kalau aduh, ini juga gak bisa dipasang dulu dong. Berarti kita pasang kaki dulu. Oke. Oke. Sip, tinggal baut. Ini gua nge-set dulu ya. Nge-set dulu buat nunjukin bentuk ke kalian. Ini nge-set lagi di sini. Set. Mantap. Kaki udah ada. Sekarang kita pasang yang terpenting dan yang paling gua suka dari Mio Nuvo gua. Yaitu si tameng Vietnamnya. Jadi ini gak usah dirakit bener-bener dulu lah ya. Yang penting gue pengen test fitting. Test fitting, test fitting. Oke. Oke. Hoi. Keren loh ya. Aduh. Akhirnya aku punya Nuvo Vietnam, Cok. Aduh. Bahagia. Ada. Mas, ini mentok apa dah ya? Ini masuk sini harusnya. Sip. Ini masuk sini. Jauh banget. Ini kenceng nih. Ya. Berarti ini kita lepas dulu dengan penuh kesotoyan gue dan izin orang tua, ini gue lepas lagi. Lagi ini ya, keren juga tuh, nggak pakai bawah. Gue menghibur diri. Oke, sekarang kita pasang yang samping sini dulu. Tuh, kayak nggak lepas banget gitu. Kenapa ya? Ini bodo amat, gue punya banyak baut. Bautnya mana tadi? Oh ini, kita pakai baut baru aja. Karena baut L yang kemarin tuh yang krom udah jelek-jelek banget. Kita pasang sini, otomatis langsung kencang.
Oke, okay. Berarti harusnya ini bisa dipasang nih. Yoi, udah lurus sempurna. Jadi gue tinggal cari baut yang rada panjang nih. Kurang panjang gak ya? Kurang panjang. Kita cari baut panjang, guys. Kita panjangin. Kita kencengin dulu. Ini harusnya pakai obeng ya. Cuman emang gua nggak nemuin baut yang benernya. Jadi gua pakai sementara nih. Entahlah. Asal masuk dulu. Ini jadi how not to rakit your nuvo. Oke, kencang setengahnya. Nah, baru berarti guys, gua kebalik tadi. Setelah body ini tersebut terpasang, kita pasang penutup yang menjadi ini juga. Apa nih? Cup holder. Di sini nih. Nah, masukkan doi. Oke. Doi masuk. Masuk semua, guys. Nah, gitu baru kita pasang kaki. Gini aja bego banget gua. Kabel gas itu dia nggak masuk. Jadi gua harus akalin gimana caranya dia buat masuk gitu ya. Apakah gua lepas dulu terus masuk dari dalam sini atau ntar deh, gua harus pikirin nih karena dia tuh nggak bisa tuh, nggak bisa patah gini gitu. Jadi ya harus diakalin. Harus diakalin banget. Jadi tinggal ini kita kencengin. Oke, jadi PR-nya masih banyak banget, guys. Itu kabel gas gua harus akalin. Terus kalau untuk radiator dia udah masuk pas di sini. Jadi ini gua mau cobain, covernya gua belum cat. Jadi ini gua udah potong kemarin yang tutupnya. Jadi tetap ada bentukan yang gua paling suka dari Nuvo tuh tetap enggak hilang. Kita coba apakah mentok? Tidak mentok, guys. Jadi cakep, masih bisa pakai. Dan aki kayaknya masih bisa di situ gitu. Jadi udah PR-nya tinggal kabel gas aja. Sisanya tinggal rakit-rakit doang. Batok jadi nggak bisa dipasang dulu. Mungkin kita pakein lagi yang ini biar nggak buta-buta banget. Ah, preto gitu nggak gua potong. Nah, jadi deh Koko Crunch. Biasalah. Sumpah, kok gua kesel ya? Ini nanggung banget. Batoknya mentok, guys. Sama si tuh, jadi ini aja saklarnya di sini. Apa digeser bisa nggak ya? Nah, kalau ini kan udah adu manis ya, bagus ya. Tapi di sininya tuh kayak kurang geser ke sana gitu. Gimana caranya? Ini bisa digeser nggak sih? Ini juga kurang geser ke sini. Dan kalau dipasang, ini gas mentok nih. Eh, kagak sih. Cobain apa ya? Kita giniin. Kata lu gimana, Kak? Jangan lah. Jangan dipaksa ya? Jangan. Jangan ya, bahaya ya. Tinggal dikenceng-kencengin lah intinya gitu. Cuman yang pasti, yang paling gua suka udah kepasang nih. Si lampu Nuvo Vietnam ya. Udah keren banget. Udah sekut, coy. Gila, keren banget. Gua suka banget lampu ini ya. Ini lampu gua suka banget. Body ini gua suka banget. Jadi udah keren banget. Ini, jadi di next video mungkin gue pasang spakbor, batok atas. Ini gue mau cat dulu, yang ternyata nggak mentok apa-apa. Kalau gitu gue cat dari kemarin, yang di sini nih. Kalau gitu gue pasang, tuh. Kalau gitu gue cat. Dan kalian komen aja ini bagusnya warna apa ya? Gue sih sebenarnya warna ini udah suka, gunmetal gitu. Cuman kalau emang kayak kurang masuk, gue pengen cat hitam aja sih, biar lebih rapi lah. Gitu. Oh ya. Penutup.
belum di review juga. Ini kalau di sini kelihatan. Ini gue udah ganti CDI-nya pakai BRT dual band. Jadi udah nggak standar lagi. Tadinya CDI-nya standar, coil-nya doang diganti YZ. Sekarang udah coil YZ sama BRT juga gitu. Oke, jadi buat yang kepo-kepo langsung aja cek di Earth Motoclens. Ini buat project-project ya. Gue udah update semua di situ. Jangan lupa juga kita punya 7 Instagram link ada di sini. Jangan lupa juga like, subscribe, and comment. Dan Earth Industry lagi ada 10-10 alias 10% diskon buat semua baju yang kalian suka, guys. Oke, jadi, itu topik dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.